Selamat datang semuanya. Untuk cara mengetahui WhatsApp kita disadap atau tidak oleh doi atau mungkin oleh orang lain, itu gampang banget ya teman-teman ceknya. Jadi di sini teman-teman langsung saja buka aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian di sini tinggal klik aja pojok kanan atas titik 3 lalu klik perangkat tertaut. Artinya kita akan ngecek nih, ada nggak perangkat lain, aplikasi lain yang tertaut dengan WA kita. Nah, ini tinggal diklik saja. Oke, jadi artinya kalau tampilan teman-teman seperti ini polos ya di sini, tidak ada apa-apa di bawah di kolom ini ya. Artinya WA teman-teman itu aman ya, karena tidak ada daftar aplikasi atau perangkat lain yang tertera di sini. Nah, biasanya kalau ada perangkat lain atau WA kita sedang disadap oleh orang lain, nanti di sini muncul ya nama-nama perangkat lain itu muncul statusnya aktif, kayak mungkin ada Google Chrome atau mungkin browser-browser lain ya yang dihubungkan ke WA kita. Nah, artinya seperti itu ya teman-teman. Jadi cara ngeceknya seperti ini ya. Kalau ini polos ya udah berarti aman ya. Tapi kalau nanti ada aplikasi lain atau browser lain di sini ya, artinya teman-teman harus mengeluarkan aplikasi tersebut dari WA ini ya. Oke, nanti tinggal diklik aja aplikasinya itu, bakal dia langsung keluar aplikasinya dan HP-nya atau WA teman-teman aman ya. Oke, gitu ya teman-teman caranya. Selamat mencoba. Terima kasih.